Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Jai Changan. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jai Changan. Dan kali ini saya kembali melakukan perburuan. Masih bersama Pak Toyo yang kali ini berada di bawah sana. Ikuti terus perjalanan kami untuk perburuan kali ini. Siapa tahu dapat bahan yang menarik. Apapun nanti yang bisa kita eksekusi dan kita bawa pulang. Oke, lanjut bro. Lokasi kita seperti ini bro. Ini ada di hutan lahan perhutani, tapi ditanami ini rumput gajah oleh warga, juga kunyit. Kita masih terus mencari bro. Kayak gini lokasinya. Kita terus berjelajah. Oke, lanjut lagi bro. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia, kita ketemu lagi dengan sisir bro. Daunnya seperti ini. Ini. Daunnya hijau tua, batangnya berduri. Ini jenis sisir daun lebar. Kita lihat bonggolnya seperti apa. Jarang banget yang besar, batangnya hanya silinder bro, lurus saja. Jadi kita tinggalkan. Oke, lanjut lagi bro. Oke bro, kita dapat sisir lagi ya, tidak terlalu besar lah. Kita cek bro seperti apa bonggolnya. Bro, prosesnya bro, ini termasuk jenis bahan yang kali ini dan saat ini sudah mulai langka di alam liar, meskipun sebenarnya mudah sekali hidup. Oke, kayak gini angkat lah ya, kayak gini bro. Nampaknya akarnya melingkar, bagus banget akarnya. Oke, ukurannya tidak terlalu besar, tapi perakarnya yang saya tertarik, bagus, sudah melingkar. Oke, masuk brankas bro. Nah, ini ada batang pule bro, lumayan besar ini, dan karakternya sangat menarik ini. Aduh. Saya dekati, kayak gini bro, fosil banget ini, luar biasa ini bro, kayak gini. Wush, keren bro, karakternya ini. Mungkin suatu saat nanti kalau sudah ada waktu, kan saya eksekusi ini, tapi by order bro. Kalau nggak ada pesanan, saya nggak dongkel. Tapi kalau ada pesanan, saya dongkel. Karena kemarin saya dongkel dalam partai besar karena memang ada proyek. Dan sekarang proyek sudah selesai, tinggal perseorangan. Jadi sekarang saya ambil hanya by order. Oke bro, lanjut lagi.
Surganya sisir, Lur. Kuwi lho ya, pesenanmu. Boleh. Kayak gini, hutan sisir. Ini. Ini. Sepanjang ini sisir banyak banget. Ini. Cuma lu gak delok ya. Cilik. Kayak janjang. Oke bro, kita ketemu satu lagi nih. Jenis sisir. Ini sisir daun lebar atau makro. Ibu buang nih, gue. Garing kita, orang. Dapat segini sudah lumayan besar ini. Jadi ini tidak terlalu istimewa, tapi tetap kita eksekusi, bro. Ini karena bahan yang sudah lumayan langka, dan hari ini kita terjebak benar-benar di surganya sisir, bro. Banyak banget, meskipun size-nya kecil-kecil. Push. Oke bro, kita eksekusi dulu. Ada keringannya. Kayak gini. Akarnya melintir-lintir. Tidak terlalu besar, tapi cukup menarik bro. Kita eksekusi. Ya, sederhana sih sebenarnya. Cuma menurut saya ini menarik banget. Jadi kita eksekusi bro. Tidak terlalu bertele-tele kita mengeksekusi. Hanya kita potong saja. Ini cekak ini. Sederhana tapi menarik menurut saya. Oke, masuk brankas bro. Lanjut lagi. Oke bro, ini hasil buruan kita. Kesemuanya sisir. Ukurannya tidak terlalu besar. Memang sisir jarang banget kita temukan di alam liar yang besar. Mame ini. Kayak sing duwe. Satu lagi yang sudah menarik, nah, perakarannya sudah melingkar bro, kayak gini, dan batangnya sudah mengerucut, ada keringannya kayak gini. Oke, nampaknya hari juga sudah semakin sore, perburuan kita juga sudah mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Saya akhiri perbualan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you.